Jelang Natal dan Tahun Baru 2023 serta banyaknya petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk, harga sejumlah sayur mayur di pasar tradisional di Kabupaten Magetan mulai merangkak naik. Salah satunya seperti di pasar sayur Magetan ini. Kenaikan yang paling tertinggi terjadi pada harga tomat. Harga tomat yang sebelumnya di kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Selain tomat, kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Cabai rawit yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Bawang merah dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Bawang putih dari harga Rp18.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Ya kemungkinan aja ya dari cuaca mungkin. Terus ini kan menjelang itu tahun baru sama hari Natal, banyak yang membutuhkan mungkin. Terus panu-panu itu orang taninya soal tomat gagal panen. Sementara itu, untuk harga cabai merah besar dan cabai keriting masih stabil, yaitu di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sayuran ini diprediksi masih bisa naik kembali saat mendekati Natal dan Tahun Baru 2023 nanti. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.